Paragi spesialis anak. Ya, ini dokter loh ini ya. Bukan spesialis kita anak, spesialis anak ya. Kakak ipar sebelah kanan Rani Pahat. Ya. Kalau yang baby face asisten gua ya. Oke. Kenapa ini adalah dalam rangka melaksanakan hak jawab sekaligus kita berkali-kali telah umumkan untuk mengundang yang laki-laki yang bernama Galih Ginanjar untuk datang dikonfrontir. Cuma di sini ada nggak nama Galih? Nggak, kalau ada kita tunggu lagi atau langsung aja? Ini seorang wanita menantang seorang laki-laki untuk dikonfrontir. Seorang wanita mantan istri menantang seorang laki-laki untuk dikonfrontir. Kalau memang berani atas tuduhannya. Laki-laki yang tidak mau dikonfrontir atas tuduhannya harusnya pakai apa? Rock. Apa? Rock. Pakai baju rok atau baju apa? Baju daster. Baju daster perempuan harusnya. Ya, itu pertama ya. Ternyata nggak hadir nih. Bahkan kita mengatakan kita bersedia datang kemanapun diundang. Kalau benar tuduhan itu, ternyata juga tidak ada reaksi sama sekali. Oke? Yang kedua adalah nanti detailnya virus yang bicara, tapi hubungan suami istri dulunya antara virus dengan Galih sudah putus secara resmi oleh putusan pengadilan tanggal 23 Desember 2014 di sini ya, ini putusan pengadilan agama mana ini, Depok ya, pengadilan agama Depok, dan hak asuh atas anak itu 100% sama virus. Hak asuh tidak ada kata-kata harus bagaimana, tapi hak asuhnya dia. Dan yang sangat menarik di sini adalah nanti ini akan terkait dengan tuduhan dia bahwa seolah-olah dia berusaha kasih nafkah. Alasan, salah satu alasan kenapa cerai adalah karena dia tidak nafkahin istrinya. Waktu itu udah ada anak kan? Iya, sudah. Saya bacakan ya. Kurang bertanggung jawab pada keluarga khususnya dalam memberi nafkah. Ini putusan pengadilan. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang mengenai tuduhan pointer demi pointer, apa yang dituduhkan? Saya persilahkan klien saya yang cantik untuk menjawab. Ya, silakan. Okay.